Boy Noya. Oh itu Boy William ya? Boy William ya kan yang bener kan? Oke ada Valentino Simanjuntak sama yes, kalau lu biasa ngeliat kita berdua ada di acara olahraga sama di acara Met ya Bang? Iya, acaranya tuh agak-agak serius ya. Sebenarnya kita berdua itu menjalankan tugas. Jadi sebenarnya kita memang anak-anak muda gini. Kayak sekarang kita ada di salah satu kopi yang lagi ngetren di Bandung gitu. Oke, namanya buat ngobrol ya. Nah, buat ngobrol-ngobrol, buat ngerjain tugas, buat anak-anak juga oke. Oh iya benar. Waktu dulu Eci kuliah udah ada tempat-tempat kayak gini. Belum ada. Iya, jadi angkatan berapa ya? Gue dulu waktu masih kuliah udah ada. Udah ada. Di tempat warung rokok. Oh, oke, baiklah. Nanti Eci akan sharing bagaimana dia dari seorang penyiar radio yang lo semua kalau di Bandung pasti tahu akhirnya menjadi seorang reporter. Nanti kita bakal sama sharing, bakal kenalan juga sama Valentino Jubret. Oh, gue sih ya semua orang juga udah tahu lah ya. Tapi yang gue gak nyangka tuh Eci di stadion di Bandung itu semua mengelulukan namanya. Oke, jadi nanti pokoknya acaranya juga kita akan kasih lihat ke lo semua. Bakalan keren, dan gimana Eci kalau sharing. Dan nanti kita juga akan buka episode lain buat tanya-tanya bareng Eci Panda. Siapa tahu di antara lo ada yang mau memikat hatinya. Oh. Karena dia masih terus mencari sandaran hidupnya. Nah, satu rahasia dari Eci juga adalah jangan pernah ajak dia pergi di atas jam 7 malam. Karena hari ini aja dia special request boleh sampai jam 8 malam. Jadi akan banyak orang-orang yang kecewa di sini karena setelah jam 8 malam dia udah harus pergi. Iya. Tapi soalnya udah berubah jadi umpin abu. No. Tapi itu juga. Kalau aku jam 8 malam. Tapi kayaknya orang tua bakal banyak yang minta anaknya jadi reporter ini. Karena selama ini image-nya anak-anak reporter tuh keluar malam, bebas banget. Kalau yang ini enggak, yang ini pokoknya time management-nya luar biasa. Tante, aku anak baik loh. Nah, ya kan? Jadi sekian dulu ya buat sama Eci Panda ngobrol-ngobrol. Nanti lihat bagaimana dia tampil, bagaimana dia perform, bagaimana dia nyanyi. Ah, enggak bisa nyanyi. Akan ada sesi session berikutnya gua wawancara khusus dengan dia. Ane. Di tempat yang kayak di TV-TV. Di loker rumah. Pokoknya demikian dulu, nanti balik lagi dan jangan lupa minta Eci buat bikin vlog. Ya. Gua enggak tahu di CCTV-nya boleh apa enggak. Boleh. Karena pasti banyak banget. Dan kalau udah banyak banget yang subscribe dia pasti akan dia minta juga buat subscribe teman gua. Ya kan? Deh. Ya.